Oke, di sini ada dua soal tentang gambar kotak-kotak yang mewakili vektor ya. Kita akan bahas satu demi satu tentunya. Kita bahas dari soal yang ini dulu, nomor satu ini. Yang ini nomor dua. Nah, kita bahas satu demi satu dulu ya. Oke, jadi di, kita disuruh perhatikan gambar di samping. Jika satu kotak mewakili satu satuan, penulisan vektor gaya yang benar sesuai aturan vektor adalah yang mana? Oke, jadi gini. Ini akan ada F1. Kemudian ada F2 ya. F1 yang ini. Kita lihat F1 yang ini. Set, ya kan? Nah, kan ada sumbu X dan sumbu Y ya. Ini sumbu E, eh sumbu Y. Ya, ini sumbu X e, kan. Nah, jadi kita lihat yang F1 ini kalau terhadap garis X ya di sini. Nah ini. Ini ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7. Berarti F1 itu sama dengan 7 I ya. I itu berarti X ya. I itu sama dengan X. Kemudian J itu sama dengan K. Nah kemudian yang J nya kita lihat dari sumbu Y nya 1 2 3 berarti ditambah 3 J nah, hal yang sama pada F2 F2 kita lihat yang ini F2 nya 1 2 3 4 5 5 berarti F2 nya itu sama dengan 5I ditambah karena kan mewakili satu satuan jadi setiap kotak itu satu 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 berarti ditambah 6 J jadi nanti jawabannya 7I 7I 3J 5I 6J ini dia B ya nih 7i 3j 5i 6j oke okay. F1 dan F2 kita pisahkan tuh F1 dan F2 oke okay. sekarang yang nomor 2 hmm. nomor 2 ini sedikit berbeda karena kita disuruh mencari resul resultan dua vektor tapi ini mudah kok ndak susah ndak ribet kalian tinggal lihat sumbu x dan sumbu y-nya ya Nah ini F1 Perhatikan gambar samping Apabila setiap petak mewakili 2 Newton Besar resultan kedua gaya tersebut sebesar berapa nah. Ini kita bisa gunakan tabel Tabel F1 dan F2 F1 F2 Kone sigma F Kalau kan tidak suka pakai tabel Karena dia dua vektor sih sebenarnya tidak perlu pakai tabel tapi saya akan gunakan dua buah tabel ini ini sumbu X ini sumbu Y ya nah kita lihat pada sumbu X F1 nya ada berapa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 karena dia setiap kotak mewakili dua berarti 12 dikalikan dua berarti di sini 24 ya karena kan dia naiknya

Berarti kan nanti ini 24 dan 10. Maka F resultannya sama dengan akar dari sigma Fe kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat. Berarti sama dengan akar dari 24 kuadrat ditambah 10 kuadrat. Nah, ini kalian tinggal hitung. 24 dikuadratkan. Itu kalau tidak salah

Ya, 26. Berarti FR-nya sama dengan 26 Newton. Jadi jawabannya itu yang E. Yang jawabannya E. Nah. Atau kalau kalian tidak suka pakai ini sih karena di dua buah vektor sih. Kalian bisa gunakan yang Pitagoras biasa saja. Karena kan dia nanti gini. Ini F2. F2-nya itu kan 10 Newton. Ini F1-nya 24 Newton. Berarti kan karena dia siku-siku, berarti kan nanti FR-nya itu sama dengan akar dari F1 kuadrat ditambahkan F2 kuadrat. Sama saja sih. Karena ini kan 90 derajat nih. Dua buah vektor. Berarti rumusnya kan kayak Pitagoras dia. Ya? Nah, sama saja jawabannya 24 kuadrat tambah 10 kuadrat. Berarti sama dengan akar 576 tambahkan 100. Sama dengan akar 676. Berarti sama dengan 26 itu ya oke okay. semoga mudah dipahami dan mengerti penjelasannya dan jangan lupa subscribe like dan share ke teman-teman kalian yang mencari soal ini pembahasannya seperti apa ya kan biar sama-sama belajar biar makin tambah banyak ilmu yang diberikan jadi channel ini juga semakin tambah berkembang dan terima kasih atas perhatiannya semangat belajar sampai berjumpa di video video selanjutnya oke okay, see you again dadah 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 dadah, dadah. saya tulis dulu ah, rumusnya V kuadratnya, f kuadrat.